不要な術。ない。身の代を使い、よみがえらせることくらい。What's up geng, balik lagi di channel ITV. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita anime yang berjudul Seikon Mouji no Isekai Tenseiki untuk part yang ke-7. Buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa lihat di link yang ada di deskripsi. Scene pun dilanjutkan di mana Seika mendatangi Mabel. Mabel pun langsung bersiap menggunakan belatinya, padahal di sini Seika tahu kalau Mabel tidak terlalu mahir menggunakannya. Di sini Seika berniat mengajak Mabel untuk mengobrol. Dan jika Mabel mau curhat akan keadaannya, mungkin dia bisa membantunya. Mabel pun mengira kalau Seika sudah tidak waras karena mau mengobrol dengannya, walau tadi berniat untuk membunuh Seika. Dan sebenarnya Mabel berniat hanya ingin melukai Seika agar dia mundur, dan mungkin dia akan mengambil beberapa anggota tubuhnya. Di sini, Mabel pun berasumsi kalau Seika bisa menyembuhkan diri meski dia dilukai. Meski begitu, Mabel tetap ingin serius bertarung dan dia tidak ingin kalah karena ada suatu alasan. Mabel pun kembali meminta Seika untuk mundur karena dia tidak ingin ada yang mati lagi. Dan Seika kemudian bilang kalau Mabel cuma pengganti Amiyu, di mana tugasnya adalah menang dan menjadi pahlawan palsu untuk menarik perhatian iblis. Namun Seika merasa ada alasan lain yang membuat kemenangannya sangat penting. Dan jika Mabel menceritakannya, mungkin dia bisa mundurkan diri. Mabel pun bilang kalau ada satu hal yang salah dari informasi Seika, di mana tugasnya adalah dibunuh oleh pendekar pedang bermata iblis, agar para iblis mengira kalau pahlawan sudah mati. Di sini Kyle juga diutus oleh asosiasi pedagang Rugrok, di mana mereka memungut budak anak-anak yang berpotensi dan menjadikannya prajurit bayaran, di mana dia dan Kyle dilatih oleh mereka. Hal itu membuat Seika tahu dari mana asal gaya bertarung mereka. Dan yang terpenting bagi asosiasi di turnamen ini adalah menguji kesempurnaan Kyle yang menjadi prajurit bayaran, di mana asosiasi membuka tengkorak Kyle dan menanamkan sihir di otaknya, yang membuatnya tidak merasakan ketakutan, amarah, dan keraguan. Dan terciptalah prajurit bayaran yang patuh akan perintah apapun. Sebagai gantinya, dia kehilangan perasaan suka, duka, dan menjadi orang yang berbeda. Di mana anak-anak yang dikumpulkan oleh asosiasi pedagang untuk jadikan prajurit bayaran satu grup terdiri dari 4 orang, dan mereka selalu bersama saat berlatih dan menjalani hidup. Akan tetapi hanya satu anak yang mendapat pembedahan dan akan menjadi prajurit bayaran ketika sudah membunuh 3 lainnya. Dan orang yang terakhir yang harus dibunuh Kyle adalah Mabel. Namun Mabel malah ingin bunuh Kyle dan bilang kalau kakaknya telah dibunuh oleh Kyle. Di sisi lain, Seika di sini sudah tahu kalau Kyle adalah kakak Mabel. Selain itu, Mabel juga menyemir rambutnya menjadi warna merah. Ya, akhirnya Mabel pun bercerita di mana jika Kyle kehilangan jati dirinya, dia ingin Mabel membebaskannya. Hal itu membuatnya ingin bunuh Kyle, namun pada akhirnya dia juga akan dibunuh oleh asosiasi pedagang. Yang akhirnya Seika memutuskan kalau dia akan mengalahkan Kyle di final. Dan bilang kalau dia akan melindungi Mabel karena dialah orang yang terkuat. Dan Seika berasumsi kalau keinginan Kyle yang sebenarnya adalah ingin Mabel agar bebas. Namun di sini Mabel tetap ingin bertarung dengan kekuatan penuh untuk memastikan kekuatan Seika yang sebenarnya. Di sini Yuki pun merasa kalau Seika masih belum berubah, sama seperti waktu di dunia yang selalu menolong orang. Kyle,
Shin pun dilanjutkan ke pertandingan kedua semifinal, di mana Seika akan melawan Mabel. Hal itu membuat Seika merasa senang karena dia bisa langsung menilai kekuatan Mabel. Yang kemudian pertandingan pun dimulai, Mabel pun langsung menyerang dengan kuat dan cepat. Namun Seika bisa menghindarinya dan kembali menggunakan jurus penggantinya. Dan kemudian Seika pun balik menyerang. Begitu pula dengan Mabel yang terus melancarkan serangannya. Yang kemudian Seika pun menggunakan Makutonya, namun Mabel bisa melepaskannya. Dan ketika dia hendak menyerang Seika, di sini Seika membuat senjata Mabel menjadi lebih berat 1000 kali lipat. Dan dia pun kembali mengikat Seika dengan Makutonya. Yang kemudian Seika menggunakan senjata Mabel yang sangat berat. Namun dengan sihirnya dia bisa mengangkatnya dan mengarahkannya ke Mabel yang membuat dirinya auto menang. Scene pun dilanjutkan di pertandingan final yang akan dimulai, di mana Seika akan melawan Kyle. Di sini Kyle pun merasa kalau rencananya berubah dan menanyakan apakah Mabel masih hidup karena dia berniat akan membunuhnya. Selain itu, Kyle masih ingat kalau Mabel adalah adiknya dan teman terakhir dari grupnya yang merupakan keluarganya yang paling berharga. Dan pertandingan pun akhirnya dimulai. Kyle yang menggunakan mata iblisnya langsung dibuyarkan oleh Seika menggunakan sihir asapnya. Seika pun langsung menyerang Kyle, namun Kyle masih santuy dan mendekati ke arah serangan. Yang kemudian Seika menggunakan Makutonya, namun Kyle berhasil lepas dengan sihir bayangannya dan langsung menyerang Seika. Melihat hal itu, akhirnya Seika mensummon Ushioni, di mana serangan bayangan Kyle tidak mempan dan dia pun langsung kena tumbuk Ushioni yang membuat dia knock. Kyle yang masih knock seketika mengeluarkan segel sihir dan Seika pun menggunakan penghalang yang membuat segel sihir itu menghilang. Namun di sini Kyle sudah terkena infeksinya yang membuat kondisinya semakin memburuk. Seika pun berniat untuk menolongnya, namun dia digantikan oleh Kyle dan meminta agar Seika menyampaikan permintaan maafnya kepada Mabel. Di sini Seika pun menjadi kesal karena ada orang yang berniat mengunggulinya dalam hal kutukan. Seika pun langsung berniat menggunakan jurus terkuatnya dan berniat untuk menghidupkan kembali Kyle. Seika pun mulai merapalkan sihirnya, namun Yuki langsung menghentikannya karena nanti kekuatan overpower Seika akan ketahuan yang membuat rencananya di kehidupan barunya ini menjadi sia-sia. Perkataan Yuki pun mengingatkan Seika akan masa lalunya yang membuatnya memilih untuk berinkarnasi. Dan Seika pun menghentikan sihirnya. Dan akhirnya, turnamen pun berakhir. Di sini Seika pun memberitahu semua orang kalau alasan Kyle menghilang karena Kyle dihancurkannya tanpa jejak. Namun pada akhirnya Kaiser tidak muncul dan panitia turnamen pun berikan medali juara untuk Seika. Seika pun di sini menolak bergabung dengan pengawal kerajaan, namun Seika tetap merasa senang karena dia mendapatkan hadiah uang. Dan ternyata Seika meminta jasad Kyle ke ruang dimensi lain. Di sini Mabel pun sudah mengetahui kalau akhirnya akan seperti itu, karena dia sudah menduga kalau kakaknya telah dikutuk. Seika pun bilang kalau Kyle selalu manggil namanya dan kemudian menyampaikan pesan Kyle ke Mabel kalau dia meminta maaf mengenai Semanggi Bertahun 4. Mabel pun menceritakan kalau sebelum dibedah, kakaknya secara tidak sengaja mematahkan jepit rambut Semanggi Daun 4 yang ia sukai. Namun yang sebenarnya, dia sudah maafkan kakaknya sedari lama. Akhirnya Mabel pun bingung akan nasibnya yang sekarang. Seika pun bilang kalau Mabel bisa kembali belajar di akademi dan Seika yang akan menanganinya. Yang kemudian mereka pun menemui Eva dan Amiyu dan menceritakan akan apa yang telah terjadi. Namun Seika tidak menceritakan tentang masalah pahlawan kepada Amiyu karena dia tidak ingin Amiyu mengetahuinya.
yang kemudian MU pun minta Mabel untuk melawannya dengan aturan kalau senjata hancur atau dijatuhkan, dia akan kalah. Selain itu, sihir juga dilarang. Namun MU di sini diperbolehkan menggunakan sihir karena Mabel pernah menang. Dan MU menganggap kalau itu keringanan buatnya. Sehingga yang menjadi juri pun langsung mulai lawan tanding mereka. Mabel pun merasa kalau serangan MU lebih lambat dari sebelumnya. Dan di sini MU berhasil menghancurkan pedang Mabel dengan sihir gravitasi elemen kegelapan. Yang membuat MU merasa senang dan sumpah kalau dia adalah murid teratas di kelasnya. Dan dia hampir bisa menggunakan semua elemen. Dan meminta Mabel jangan meremehkannya. MU pun sangat menyayangkan kalau Mabel hanya ingin mengalahkan kakaknya sendiri. Di sini MU bilang kalau Mabel adalah adik yang pendiam. Sehingga membuatnya berusaha membuktikan kalau dia lebih unggul dari kakaknya. Di sini MU merasa bosan karena di akademi tidak ada teman latihan yang layak. Dan mereka pun akhirnya menjadi teman latihan. Singkat cerita, mereka pun sampai ke akademi. Dan Seika pun langsung menemui kepala sekolah dan bilang kalau dirinya telah menyelamatkan nyawa pahlawan pengganti, yaitu Mabel. Kepala sekolah pun menjadi heran karena Seika mengetahui hal itu. Kepala sekolah pun menceritakan kalau Mabel adalah sosok yang akademi siapkan untuk menyembunyikan MU dari para iblis. Tapi asosiasi Rugrok bukan meminjaminya. Akan tetapi dia malah menjualnya ke akademi. Di sini Seika pun bilang kalau asosiasi akan mengambilnya kembali. Padahal Mabel direncanakan akan mati dibunuh oleh Kyle. Hal itu membuat kepala sekolah mengutus Seika agar dia menangkan turnamen. Dan bawa Mabel kembali ke akademi. Selain itu, asosiasi juga ingin Kyle menang untuk membuat prajurit bayaran mereka menjadi terkenal. Di sini kepala sekolah pun bersyukur karena akademi mendapatkan Mabel dan asosiasi kehilangan Kyle. Seika pun menanyakan kenapa kepala sekolah memilih dirinya agar bisa menyelamatkan Mabel. Kepala sekolah pun bilang kalau Mabel diberkahi berkat, akan tetapi kehidupannya penuh dengan kesengsaraan. Dan di sini Mabel bilang dia ingin membebaskan kakaknya yang membuat dia mengirim Mabel. Akan tetapi dia ingin Mabel tidak terbunuh, yang membuat kepala sekolah mau tidak mau menggunakan kartu asnya, yaitu Seika. Selain itu kepala sekolah juga tahu tingkat kekuatan seorang. Dan di akademi juga membuat Mabel menjadi aman. Di sini Seika pun penasaran dengan umur kepala sekolah. Dan ternyata dia telah berhenti menghitung umurnya sejak 300 tahun. Shin pun berpindah ke Mabel yang warna rambutnya sudah kembali ke asalnya. Di sini Mabel ingin kabur dari Seika karena dia tidak ingin belajar dengan Seika lagi. Dia pun meminta bantuan Eva. Namun Eva merasa kalau Seika masih terlalu lembut dengan Mabel. Yang akhirnya Eva dan Seika akan membantu Mabel untuk belajar.